Kembali bersama kami. Nampak ya, awak teruja sangat. Betul. Tu. Betul. Sabar ya. Jadi kalau Zin, saya dah wakar dia. Tapi kita kenalkan dulu chef kita. Ya, okay. Kita bersama dengan Encik ataupun Chef Muhammad Nur Rafi. Ya, betul. Ataupun lebih mesti digelar Bang Mat. Bang Mat. Mat. Bang Mat. Nama Jepunnya? Nama Jepunnya apa? Tak ada, eh? Kalau nama Jepun dia Mat-san. 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 Okey, baik. Hari ini kita nak buat sushi. Okey, ini adalah sushi platter lah. Yes. Sushi platter ni yang kita namakan sebagai ada beberapa variasi sushi yang berbeza dalam satu platter. Satu dulang atau satu pinggan lah. Ada berapa jenis ni sebenarnya, Bang? Yang dalam ni je ada 9 jenis. Wow. Okey, kalau kita boleh sebelum kita tengok tu, okey, boleh kita tunjukkan boleh satu foto nama-namanya sering. Nama-nama dia. Yang ni salmon futomaki, kita ada tori karagi, ayam goreng. Okay. Ada spicy tuna, ada tuna mayo, ada cheesy sausage. Okay. Ini apa, serunding ke apa ni? Ah, serunding ayam. Fuh, tengok sushi serunding. Okey. Chicken box. Ada California maki. Okay. Yang ni kapal maki. Kapal maki saya tahu sebab ada cucumber dalam. Ini salmon lah, salmon nigiri dengan avocado. Okey. Baik, ada avocado. Tapi dalamnya ada apa? Salmon. Salmon. Saya buat untuk saya kosong lah ya, nanti lah kita buat. Okey, boleh. Okay. Boleh. Tapi apa pun, hari ini apa yang Bang Mat nak tunjukkan? Demonya macam nak buat sushi. Silakan. Tapi apa, kita demo ni, demo pun kena buat jugalah. Okay. Boleh. Tak apa, saya ambil. Okey, saya kat sinilah kot. Okey. Chef, tunjuk kepada saya. Sebenarnya orang kata apa? Oh, sushi ni nasi, dia ni nasi. Kalau kita tengok orang Melayu, kita ingat pulut biasa ni. Memang khas nasi sushi lah. Memang beras Jepun. Beras Jepun eh. Dan dia marinate dengan dia punya cuka dia lah. Dan cara memasaknya juga berbeza. Yes, berbeza. Okey. Even nak basuh dia pun berbeza juga. Faham. Okey, saya dah buat. Betul ke, Chef? Boleh. Main bulat aja. Satu. Okey, ini kita nak buat ni lah, salmon nigiri. Apa namanya? Oh, salmon nigiri. Nigiri. Alamak, boleh. Okey. Sugi buat avocado ni lah. Tak ada avocado hari ni, tapi tak apa. Tak apa. Kita buat yang salmon dulu. Okey. Okay. So, just letak nasi tu atau ikan tu. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya, chef ajar kami, kalau chef bulatkan macam tu je, chef. Biasa ada orang ikutlah. Dia nak buat pintar. Nanti bulat yang chef buat. Awak buat tu apa? Pulut-pulut yang kita beli kat kuih. Macam kuih kuci. Macam kuih kuci saya buat, ya? Nampak macam kuih kuci. Pulut inti. Ya. Tak apalah, jadi juga, chef. So, tekan. Kita pusingkan. Okey. Salmon tu kat bawah kan? Sama je, nanti kita akan pusing. Nanti kita just tekanlah shipkan dia. Okey. Kiri kanan semua lah. Okey. Kita cantikkanlah dia. So, chef dah berapa lama, chef? Chef bergiat dalam sushi. Dalam makanan Jepun ni dah 16 tahun lah. Wow. Okey. Belajar ke ataupun memang bagi kursus ke ataupun memang asalnya ataupun memang minat sebenarnya? Tak ada. Ni belajar sendiri lah. Memang kita kerja dan belajar sendiri lah. Belajar sambil bekerja. Okey, chef. Satu yang menarik juga, sebenarnya orang Malaysia ni tak ramai macam sushi je, dia rasa macam makanan mentah, makanan Jepun. Kami tak pandai. Tapi mungkin sebagai seorang chef yang di Malaysia ni kan, sebenarnya kita boleh pelbagaikan. Kalau kita ada serunding. Betul. Sebenarnya apa lagi yang kita boleh pelbagaikan untuk fusion dengan sesuai dengan cita rasa kita? Banyak dah sekarang. Even ada yang sushi nasi lemak pun ada. Rendang dengan pulut kuning. Instead orang pakai beras sushi ni, dia jadikan macam pulut kuning. Dia masih guna seaweed. Yes, masih guna siwi. Dia guna siwi tapi dalam je lah. Betul ke, chef? Jadi betul. Tu cantik ke tu? Boleh lah. Boleh lah. Kalau mengikut kepada ilmu ataupun pengalaman daripada chef Mat-san sendiri kan. Yeah. Okey, kalau kita tengok jenis-jenis sushi ni ada berapa banyak? Kalau dalam platter ni, kalau kata kita nak letak semua, ada berapa puluh, berapa ratus? Yeah, memang banyaklah. Tapi actually yang basic dia tu tak terlalu banyak. Lebih kurang ada dalam belas-belas jenis lah. Cumanya dia bila kita tukarkan dia punya topping dengan ingredients dalam dia tu kan, itu baru dia jadi nama lain lah. Saya tergelak. Apa pandai dia letak seaweed? Chef tak letak pun seaweed. saya fusion. Nampak? Apa fusion? Dah tadi dah letak tu, saya letak ni. Tapi kan, chef, ada satu lagi. Saya lupa namanya. Yang biasa dia macam bentuk cone. Dia letak seaweed, dia letak California roll. California roll. Boleh. Yang tu pun kita boleh buat. Yang tu je nama dia California roll. Dia actually California ni, dia refer kepada ingredients yang dalam tu lah. California ni maksudnya dia ada crab stick, ada avocado, ada tamago. Okay. So dia akan panggil California lah. Faham. Okay, hari ni boleh tunjuk macam nak buat yang cone tu. Selalu tengok saya punya fusion kan. Dah jadi macam kuih Melayu, Mak. Memang macam kuih koci lah. Lepat apa? Nampak? Lepat. Ingat saya tak pandai. Chef, saya buat sata je. Sata. Okey, dalamnya tadi mayonis. Okey, mayonis. Then kita letak telur tobiko, telur udang. Telur ikan, sorry.
ni tamago, okay, crab stick. Okey. Yang kuning ke apa? Telur. Okey. Tamago eh. Tamago. Okey, kita rollkan dia macam cone lah. Oh, senang je chef buat. Oh, macam tu. Okey, chef. Saya tahu sebenarnya kat luar sana. Okey, kalau macam sugi, macam rumah saya kan. Saya kata, saya tak mungkin tak berapa gemarlah makanan Jepun ni kerana mereka katakan, makanan Jepun ni makanan mentahlah. Cuba mungkin betulkan persepsi tu. Jadi sebenarnya dah dimasak, kadang-kadang ada yang mana yang mentah tu mentahlah. Betul. Apa sashimi kan? Betul. Tetapi yang rata-rata kalau yang lain ni sebenarnya pun kita dah melalui proses masakan juga sebenarnya. Betul. Dia secara autentik dia memang asal dia memang dia mentahlah. Yang kalau betul-betul original dia yang inilah nigiri dia nasi dengan ikan je. Okay. So bila dekat masuk dekat sini ni untuk apa kenakan dengan market dengan apa lidah orang kita ni kan. So banyak kebanyakan dia dah dimasaklah. Contohnya yang dalam ni plate ni 80% semua dah masak dah. Okey. Kecuali yang salmon tu jelah. Okay. Eh chef, sorry chef, yang putih ni apa je yang macam terbakar. Yang tu cheese. Cheese. Kita bakarkan dia. Okey, okey. Wow. Okay. Chef, kalau cakap pasal sushi ni, pastinya wasabi mesti ada lah. Yes. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Dia terus apa? Cuba Sugi ambil satu sudu makan wasabi. Satu sudu. Mungkin awak boleh cuba dah. Terus sayur. Tak boleh cakap saya nanti. Yang wasabi ni mix dengan sos dia, terus kita masuk dalam mulut. Oh my God. Dia sedap. Awak tak suka? Yang tu okey sebenarnya cara makan dia betul eh. Kebanyakan orang kita akan campur wasabi dengan kicap kan. So sebenarnya wasabi tu dia kena letak dekat ikan tu. Okey, lepas tu kita tunjuk macam mana. Baru kita. Ya, kalau wasabi tu kalau sesama letak je kat hidung. Okey. Lepas tu kita tunjuk macam mana nak tunjuk. Itu dengan hidung-hidung saya hilang. Kita masih ada lagi berbaki untuk buat demo makan. Boleh. Okey, kita berehat seketika kembali lagi sampai ni kembali dengan chef. Jangan ke mana-mana.